Halo, kali ini kita akan lihat kos-kosan untuk mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Yuk kita lihat teman-teman, siapa tahu pengen ngerti kalau kos di sekitar UIN tuh bagaimana gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi ini kos di sekitar UIN Sunan Kalijaga. Fasilitasnya macam-macam sih, tapi ini yang di kamar ini ada kamar mandi dalam. Ini yang kamar mandi dalam. Enggak ada shower-nya. Beda apa? Ada minibar. Oh ya, minibar apa mini kulkas ya? Mbak, aku buka ya. Terus ada TV. Ternyata mahasiswa UIN tuh suka koleksi minyak ya. Minyaknya Kenzo. Ada Kenzo, ada Common Secret. Ini merknya apa ya? Ini dari Amerika kalau nggak salah dulu. Kasih dosen ya. Oke. Jadi tugas mahasiswa UIN tuh berat, sehingga laptop tuh satu kadang kurang. Jadi ada Lenovo, ada Mac. Oke, ini. Terus dapurnya ada di luar. Ini. Jadi tuh dapur yang ada apa? Nah, ini tuh di dapur. Ini langsung menghadap ke langit. Ke langit-langit. Sparkernya di dalam. Oh ya, teman-teman tahu nggak automatic water dispenser? Jadi kalau kita haus, kita mau ambil dari air galon, biar kita nggak numpah-numpahin gitu. Ini apa ini? Ini apa ini, Mbak? Oh, untuk masak? Baru tah? Oh, ini ada masak telur nih. Oh, yang goreng itu ya? Jadi kayak sate apa itu. Nah, ini namanya automatic water dispenser. Caranya adalah nanti kita tekan tombol ini, airnya nanti langsung bisa ngalir di sini. Ini memang menggunakan charger. Ini harusnya ada chargernya, tapi dicoba sama Mbak Ama. Charger ini bisa tahan sampai berbulan-bulan kok. Maksudnya nggak cepet habis gitu. Yuk kita coba ya. Gelasnya di mana? Ini tuh. Nah, ini guys caranya guys. Tolong dong pencetin dong Mbak Ma. Nah, udah. Gampang kan? Ini bisa dibeli di toko-toko alat elektronik. Kalau di Jogja bisa datang ke Dazzle. Dan kalian kalau beli lebih dari 5, ini jatuhnya lebih murah banget. Aku minum dulu ya. Oke, teman-teman. Sekarang jaga cukup di sini dulu. Nanti kita sambung lagi. Makasih. Bye.